Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'al sarairana khairan min zawahirina. Allahumma taqabbal minna واغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين اما بعد kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala peserta atau jamaah Masjid Jami' At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih di bulan Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai menentukan awal Ramadan, yaitu dengan melihat hilal dan mengikuti ketetapan yang ditetapkan pemerintah, itu hukum asalnya. Kemudian juga kita telah mempelajari niat. Niat itu harus diniatkan setiap malam, dimulai setelah maghrib sampai sebelum waktu subuh. Dan niat itu bisa juga dengan pergerakan yang langsung kita lakukan atau menyengaja perbuatan. Insyaallah sudah jelas masalah ini. Kemudian juga kita kemarin menjelaskan masalah siapa saja yang wajib puasa. Nah, ini kita akan membahas hari ini adalah seseorang yang tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Hari ini kita akan bahas siapa saja yang tidak wajib puasa. Kemarin adalah yang wajib puasa, sekarang yang tidak wajib puasa, dan gantinya apa gitu ya. Tidak wajib puasa tetapi ada konsekuensinya. Baik, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berdasarkan ayat ini insyaallah kita akan bahas materi kita hari ini, yaitu orang-orang yang tidak wajib puasa atau boleh makan di bulan Ramadan.
yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Di kitab fikih sunnah bisa dilihat juga di sini judulnya orang yang diberi keringanan berbuka dan wajib membayar fidyah atau mengganti dengan qadha. Baik. Yang pertama, orang yang tidak wajib puasa. Antum lawannya ya, ana yang wajib, antum yang tidak wajib. Tamam? Ana yang wajib, antum yang tidak wajib. Yang wajib puasa muslim, yang tidak wajib kafir. Ya. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Yang wajib puasa adalah yang baligh. Baligh. Sudah dewasa, sudah mimpi. Yang tidak wajib adalah yang belum baligh. Yang wajib puasa adalah yang aqil. Aqil, yang sehat akal. Yang tidak wajib adalah yang apa tuh? Iya. ODJ, orang dengan gangguan jiwa. Seketika nanti kita bahas gangguannya seberapa besar, kita bahas tadi. Apakah perkataan dokter bisa menjadi patokan? Jika iya, dokternya harus muslim atau non muslim boleh, nanti kita bahas ya. Tapi itu kan jarang, belakangan aja ya. Jadi ODJ ya, yang dengan gangguan jiwa, yang benar-benar akalnya itu hilang, maka tidak wajib. Kafir, anak kecil dan orang gila, mohon maaf, ini tidak wajib dan tidak punya tanggung jawab apa-apa. Tidak wajib dan tidak ada pembayaran apa-apa. Tidak harus ganti dan tidak harus ya qadha, tidak harus qadha dan tidak harus fidyah. Tidak ada qadha dan fidyah, yang tiga ini. Tamam? Baik. Nah, sekarang yang wajib puasa adalah orang yang muqim. Antum yang tidak wajib? Safar atau musafir tidak wajib. Apapun jenis kendaraannya. Ini kita bahas hari ini. Kemudian orang yang wajib adalah orang yang sehat jasmani. Tadi akal sudah, sekarang sehat jasmani, tidak ada penyakit yang mengharuskan berbuka, yakni kuat sehat. Maka yang tidak wajib adalah orang yang sakit. Kemudian yang wajib puasa adalah wanita yang suci, yang tidak wajib adalah wanita yang haid, bukan yang najis. Wanita yang haid. Wanita yang haid atau nifas. Ini pembahasannya juga kita akhirkan. Kita ambil dua dulu. Kita hari ini membahas yang musafir dan yang sakit, yang tidak muqim dan tidak sehat. Tamam? Yang musafir, kemarin juga sudah disinggung, mungkin kita ulang sedikit. Yang musafir yaitu mereka dipilih, mereka hukumnya tidak wajib puasa. Sepakat semua? Ya, jangan maksa. Kalau orang mau pulang kampung enggak mau puasa, jangan dipaksa. Dia dapat keringanan. Tetapi seorang muslim harus mengambil yang terbaik. Bagaimana cara mengambil keringanan bagi musafir? Kemarin sudah dijelaskan. Jika safarnya tidak membuat dia susah puasa, maka puasa lebih baik. Jika safarnya memberatkan sehingga dia tidak kuat berpuasa, maka tidak puasa, silakan. Selesai. Cara membayar tidak puasa bagi musafir dengan cara qadha. Jadi musafir tidak puasa di bulan Ramadan, cara menggantinya yaitu dengan qadha. Apa itu qadha? Mengganti puasa Ramadan di luar Ramadan. Baik sebelum puasa sunnah Syawal atau setelah puasa sunnah Syawal. Karena ada pendapat ulama sebagian, tapi ini minoritas, sebagian mengatakan
bahwa harus menunaikan yang wajib dulu baru bisa sunnah Syawal. Yang wajib berarti qadanya diselesaikan dulu baru sunnah Syawal. Tapi pendapat yang kuat, yang lebih sahih insyaallah berdasarkan hadis-hadis dan pendapat mayoritas ulama adalah kita boleh puasa Syawal sunnah walaupun belum membayar qadha. Itu yang kuat. Baik. Jadi orang musafir selesai. Sekarang masih musafir, ana pekerjaannya adalah supir pesawat. Ya kan supir juga. Kalau pilot gagah, kalau supir enggak gagah ya. Ya, pilot atau supir pesawat. Musafir atau tidak, pesawat Jakarta Aceh atau Jakarta Irian Jaya. Musafir atau tidak? Musafir. Jakarta Bandung. Musafir atau tidak? Jakarta Bandung berapa kilo? 112. Ya, lebih dari 85. Musafir tidak? Musafir. Jadi tetap namanya musafir, tidak bisa dilepas. Walaupun itu adalah pekerjaan dia, digaji dari situ. Tapi dia tidak lepas dari istilah musafir. Supir bis ya. Kalau angkot dekat Tanah Abang sini. Supir bis. Bis antar kota, Bandung Jakarta. Musafir. Bandung Cianjur, Jakarta Cianjur. Sepertinya musafir. Karena sampai puncak itu udah 60-an ya. Kalau enggak salah, lihat aja di Google Map. Ya, tinggal dilihat di Google Map berapa kilo. Kalau 85 kilo maka dia musafir. Walaupun itu setiap hari kerjaan dia. Ya, rutin maksudnya. Nah, bagi mereka yang bekerja sebagai pengangkat atau pengendara kendaraan, baik supir bis, truk, pilot, atau yang di laut, apa namanya tuh? Nahkoda. Naam. Mereka tetap dianggap musafir. Apa hukumnya puasa bagi mereka? Ragu-ragu. Kerjaannya setiap hari itu, nafkahnya di situ. Puasa bagi mereka wajib atau tidak? Jadi dia nggak pernah puasa dong. Hah? Statusnya musafir atau tidak? Musafir. Selama status musafir maka jatuh hukum wajib. Dah. Jadi mereka tidak wajib. Tadi kalau tidak wajib, apakah dia meninggalkan semena-mena? Kan tidak tadi. Ada anjuran. Anjurannya apa? Kalau dia ringan, maka sebaiknya puasa. Wa antasumu khair, khairul lakum. Kalau kalian puasa lebih baik. Maka barang siapa yang berprofesi sebagai supir, baik supir bis atau kontainer atau pesawat atau supir ferry, kapal ferry, apapun namanya, maka memang Anda musafir, tapi Anda harus mengamalkan ayat wa antasumu khairul lakum, lebih baik kalian puasa jika tidak ada beban dalam safar itu. Itu hukumnya. Seandainya dia merasa beban dalam safarnya, atau dia merasa gini ya, ini tidak beban saya safar, tapi dia mau memanfaatkan apa tadi, rukhsahnya, dia tidak puasa, baik, dosa enggak? Secara hukum dia tidak dosa karena dia tidak wajib. Tapi ada sesuatu yang melekat padanya dan wajib. Apa itu? Oh, qadanya wajib. Tamam? Qadanya apa? Wajib. Kapan dia qada? Kalau lagi libur lah. Enggak mungkin kalau libur-libur. Enggak mungkin enggak libur. Bismillah. Supir itu tidak libur kah? Hah? Yang tidak libur itu muadzin. Supir itu libur.
Jadi mereka wajib mengganti pada saat-saat libur atau pada saat badan fit dan safar. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Harus dengan qadha puasa. Maka hukum puasa saat musafir, hukumnya tidak wajib. Tapi mengqadha saat dia tidak bertugas sebagai supir, wajib hukumnya saat itu. Bisa dipahami? Dan pasti waktu libur itu dalam setahun lebih dari 30 hari. Pasti itu. Ya. Jadi tidak ada alasan yang supir-supir musafir itu tidak bisa membayar qadha. Tidak mungkin. Baik. Sudah selesai ya. Masalah safar selesai. Musafir selesai. Sekarang sakit. Tadi wajib itu kalau badan sehat. Sekarang sakit. Sakit dibagi dua. Sakit jasmani dibagi dua. Sakit jasmani yang pertama adalah sakit yang dapat sembuh setelah Ramadan. Sakit yang dapat sembuh setelah Ramadan. Misalnya datang Ramadan kena demam berdarah. Tamam? Setelah itu sembuh. Maka setelah Ramadan demam berdarahnya sudah sembuh, maka dia wajib mengqadha. Bagi dia qadha. Sudah selesai, ini mudah ya. Sakit yang bisa sembuh. Contohnya tadi demam berdarah atau tipes. Sakit-sakit yang bisa sembuh. Atau dia, mohon maaf, jatuh dari motor 2-3 hari tidak kuat puasa, nanti dia puasa setelah fit badannya setelah Ramadan diganti. Dah, wajib qadha. Itu sakit yang pertama. Sakit yang kedua, sakit yang diprediksi ini enggak bisa sembuh secara kedokteran. Nah, di sini perlu konsultasi dokter. Sakit yang tidak bisa sembuh maksudnya ketergantungan kepada obat. Maksudnya apa? Ketergantungan kepada konsumsi obat. Misalnya seseorang yang punya penyakit jantung misalnya. Hah? Atau kanker ya. Kanker atau tumor atau jantung yang sudah akut gitu ya. Di mana dia itu harus terus mengkonsumsi obat sehari 3 kali misal. Dan kalau dia puasa, maka itu berbahaya bagi kesehatannya. Menurun kesehatannya. Menurun. Menurun itu termasuk berbahaya. Kita puasa nggak boleh, sebab puasa lama-lama hari pertama kuat, ketiga keempat kuat, lama-lama hari ke-10 pingsan. Nggak boleh begitu. Puasa itu harus, kita dari hari pertama sampai hari terakhir harus tetap fit. Jadi tidak boleh orang berpuasa lama-lama baterainya habis pingsan. Itu maka bagi dia puasa tidak wajib, namanya tidak sehat itu. Begitu. Patokannya adalah jangan sampai puasa menambah kekuatannya itu melemah semakin hari. Kalau kekuatannya melemah jam 5 sore itu enggak apa-apa, wajar itu. Ya. Itu normal. Tapi maksudnya hari kedua semakin lemah, turun lagi tensinya, semakin turun darahnya semakin. Lah, ini enggak boleh seperti ini. Gitu ya, kesehatannya harus stabil dengan puasa. Turun dengan turun yang normal masih bisa. Tapi turun yang menyebabkan dia kemudian pingsan, jatuh, tidak bisa puasa selanjutnya, ini namanya tidak mampu dia berpuasa. Nah, bagi orang sakit yang sakitnya itu diprediksi oleh dokter tidak bisa sembuh atau ketergantungan dengan obat, atau kalau dia puasa menurun kesehatannya, bisa dicek dari alat-alat kesehatan, saturasinya berturun misalnya, atau tadi tekanan darahnya, denyut nadinya, jantungnya menurun dengan puasa semakin menurun, ini dia tidak wajib puasa. Bagi mereka karena berkepanjangan ya, karena terus-terusan tidak ada liburnya, kalau sakit begini kan terus-terusan, karena tidak bisa diprediksi sembuh, maka bagi mereka adalah fidyah.
bukan qadha. Bagi mereka adalah fidyah, bukan qadha. Nanti cara bayar fidyah nanti, fidyah. Baik. Orang yang sakit seperti ini, gimana hukumnya tadi? Puasa atau tidak? Tidak. Bayar apa? Fidyah. Sudah selesai. Musafir sudah, sakit sudah. Sakit yang tidak bisa sembuh. Baik. Sekarang bagaimana keterangan dokternya? Gitu ya. Ini ulama membahas ini. Dokter siapa yang bisa dipakai sarannya supaya bapak pasien harus puasa, Pak? Bapak pasien, bapak ini dengan penyakit ini nggak mungkin berpuasa, begitu ya? Ini perkataan ini siapa yang bisa dipegang? Syarat keterangan dokter, syaratnya apa sehingga kita boleh tidak puasa? Paham? Bagi yang sakit berat, mungkin ada orang tua kita atau nenek kita. Syaratnya adalah dokter muslim, tidak boleh dokter kafir. Maaf. Selama di negara itu ada dokter muslim, selama di negara tersebut ada dokter muslim, dan muslim yang sholat 5 waktu, dan muslim yang puasa, muslim yang sholat dan puasa, itu wajib. Kalau muslim, dokter muslim tidak sholat, dokter muslim tidak puasa, tidak bisa dipegang keterangannya. Walaupun dia spesialis. Ya, misalnya kita langganannya dokter tidak muslim. Memang terkadang begitu ya, ada langganannya tidak muslim. Kemudian kata dokter itu, 5 tahun bapak tidak bisa puasa dulu. Misal, ya. Nah, kita bagaimana? Ini bukan muslim. Bagaimana sikap kita? Minta pendapat dokter muslim yang sama-sama spesialis. Itu caranya. Dapat satu dokter yang spesialis sama, tanya, dok ini hasil rekam medis saya, begini, 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 bagaimana hasilnya? Boleh puasa enggak? Ikut pendapat dia, kalau katanya ini dokternya sholat di masjid atau tidak di masjid juga enggak apa-apa, yang penting sholat, puasa. Kemudian kata beliau, bapak, betul pak, yang diterangkan oleh dokter tersebut betul. Maka jadi saat itu, bolehlah dia meninggalkan puasa. Begitu, patokannya dokternya muslim. Sudah difahami ya? Nah, sekarang masalah fidyah. Kalau yang qadha puasa enggak ada masalah ya. Siapa yang wajib qadha tadi? Pertama, musafir. Yang kedua, sakit yang bisa. Sudah, itu qadha. Itu enggak ada masalah. Sekarang adalah mengenai orang yang sakit tapi tidak bisa sembuh. Sakit fisik. Wajib bayar fidyah. Tapi sebelum bayar fidyah, ana ingin sedikit bahas orang yang sakit, apa tuh namanya kalau pelupa? Demensia atau pikun. Nah, orang yang demensia, jika demensianya itu benar-benar menjadikan dia seperti anak kecil, maka hukumnya hukum anak kecil. Ini yang tahu dokter juga. Sekali lagi ya, hukum penyakit demensia. Hukum penyakit demensia, tanya dokternya. Kalau kata dokternya, ini sudah sama pak, ini sudah seperti anak kecil lagi ini. Tidak mengerti sana sini, lupa sana sini, atau bahkan tidak kenal lagi dengan orang, ada yang seperti itu ya. Dia hidup tapi dia tidak kenal lagi dengan saudara-saudaranya, keluarganya. Maka dihukumi seperti hukum anak kecil. Jadi apa? Wajib qadha? Tidak. Wajib fidyah? Tidak. Karena statusnya distatuskan sama dengan anak kecil. Sudah tidak tadi, maksudnya kepada penyakit tidak waras tadi. Iya, karena akalnya sudah tidak berfungsi. Iya, yang tadi. Ketika akal sudah tidak berfungsi, benar-benar kata dokter ini sudah seperti anak kecil, maka hukumnya adalah hukum anak kecil, tinggalkan puasa tanpa wajib apapun. Nah,
terkadang dokter mengatakan ini sakit demensia tapi derajatnya masih 50%. Kalau masih 50% berarti belum 100%. Maka untuk lebih aman yang seperti ini kena hukum fidyah. Kena hukum fidyah karena dia disuruh ganti. Ya dia juga sakit. Ya enggak bisa. Jadi jatuhnya adalah disamakan seperti orang yang sakit berkepanjangan sampai demensianya normal lagi. Kalau memang bisa normal ya. Nah, sekarang fidyah. Apa itu fidyah? Siapa yang tahu fidyah? Pengurus masjid ini, mana pengurus masjid ini? Pengurus masjid ini suka nerima fidyah. Ini nasihat buat pengurus masjid, buat para mufti di masjid ini. Kan direkam, nanti bisa dilihat di sini. Fidyah itu apa? Soalnya banyak masjid itu menerima zakat fitrah fidyah. Tapi tidak semua masjid memahami fidyah itu apa. Paling hobi nerima, menyalurkannya enggak hobi. Bukan nyindir, Anda terus terang aja. Bukan hanya di mana-mana ini, mana-mana. Di mana-mana ini. Thayyib. Kalau mau menyerahkan zakat itu atau fidyah, fahami, pastikan lembaga tersebut faham. Kalau antum ragu dia faham atau tidak, jangan serahkan ke dia. Lakukan sendiri. Ini ana ajarkan cara lakukan fidyah sendiri. Thayyib, fidyah itu adalah memberi makan. Thayyib, makan itu matang atau mentah? Kasih nasi atau beras mentah matang? Yang namanya fidyah itu ta'am, makanan. Itu asalnya. Asalnya, yakni begitu teks Qur'annya. Tetapi boleh enggak pakai yang mentah? Boleh. Tapi antum kerjakan asalnya. Karena asal itu lebih baik tentunya. Asal itu lebih baik. Seperti tadi, fatwa untuk mulai puasa, asalnya ikut pemerintah. Asalnya begitu, lebih baik. Walaupun di Indonesia tidak diikat, maka ada Muhammadiyah, ada A dan B. Tidak diikat, karena pemerintah tidak ikat. Tapi kalau melihat asal beragama, ikut pemerintah. Asal beragama yang namanya fidyah, itu ta'am, makanan. Sama makanan jadi. Dah, satu itu yang dipegang. Kalau makanan jadi, maka antum berikan dalam bentuk makanan jadi sama lauknya, lengkap. Jangan nasinya doang, nasi putih lauknya beli sendiri. Enggak, kalau makanan siap jadi, maka lengkap dengan lauk. Seperti yang suka Pak Imam atau suka siapa di sini bersedekah. Makanan jadi. Baik. Ana pengen ngasih makanan mentah. Thayyib. Makanan mentah berarti Indonesia makannya apa? Beras. Ya, beras. Kalaulah Indonesia pemakan kurma, maka kurma juga bisa untuk fidyah. Lebih mahal kurma itu. Tapi alhamdulillah makannya beras. Murah. Thayyib. Nah sekarang beras. Nah kalau beras baru ada ukurannya. Kalau makanan matang tidak perlu ada ukurannya. Kalau beras ukurannya satu mud dalam mazhab Syafi'i. Yang gampang aja, mazhab Syafi'i satu mud. Satu mud itu pakai tangan diraup beras. Diraup. Itu tidak sampai seliter kalau tidak salah. 7,5 apa namanya? Apa tidak sampai sekilo ya? Ya, pakai beras amannya itu antum 1,5 liter lah, begitulah. Kalau amannya yang umum di sini 1,5 liter. Itu amannya. Kalau pakai beras. Nah, begini, ana ingin ajarkan bayar fidyah sendiri. Thayyib, sekarang bayar fidyah sendiri. Mau pilih makanan atau beras itu? Kalau makanan tidak perlu ditakar. Kalau beras tadi ada takaran-takarannya. Ke masjid, masjid udah punya takarannya.
Tamam? Nah, kalau antum mau bayar fidyah mudah, bikin makanan atau beli makanan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kan gitu. Udah nih, kita sepakat sekarang kita bayar fidyah dengan makanan jadi. Lauknya apa? Bukan, lauknya yang kita makan. Iya, kalau antum makannya ikan asin nih tiap hari, ya fidyah antum ikan asin. Jangan ayam, karena antum pemakan ikan asin gitu. Ya fidyahin. Kasihan yang fidyah. Wong dia makannya ikan asin kok fidyahnya ayam? Ya enggak sanggup. Dia juga makan ikan asin. Kan gitu. Jadi fidyah itu tergantung yang dimakan. Ya, dikira-kiralah makannya apa gitu. Ikan asin apa ikan bandeng? Apa lele atau ayam atau daging, dikira-kira. Karena ada manusia pemakan tempe sebulan tempe terus, ada juga jarang makan ayam, bukannya tidak mampu, tidak mau. Maka fidyahnya boleh tempe, nasi tempe orek. Benar, fidyah itu sesuai yang dimakan. Nah, baik antum beli aja, pesen. Nah, silakan mau pakai air putih, pakai buah, itu tidak wajib. Nasi sama lauk wajib, namanya makanan. Nah, sekarang satu hari diganti dengan memberi makan miskin sampai kenyang. Ingat ya, it'am dengan sempurna. Antum tahu nih, nasi Padang, kalau makan di warung Padang, mohon maaf yang punya bisnis warung Padang, itu nggak kenyang, satu mangkok. Antum tahu kan? Maka fidyah antum nggak sempurna, Syekh. Jadi memberi makan sampai kenyang. Nah, betul. Jadi patokannya apa? Patokannya kira-kira kalau antum makan kenyang, maka selesai fidyah antum. Bukan tiga kali makan. Sehari kita berapa kali makan? Bukan itu patokannya. Tapi satu kali makan dalam sehari dengan makan yang normal kenyang. Tamam? Jadi kalau antum lihat orang miskin, ya, apalagi miskinnya muda, kerjaannya kerjaan lapangan, itu udah pasti makannya nasinya banyak. Jadi antum kalau bikin fidyah, banyakin nasinya, karena terkadang nasi yang itu nggak banyak nasinya gitu ya, karena ini fidyah, fidyah banyak kan nasinya. Boleh nggak fidyah pakai nasi uduk? Ya kalau nasi uduk kecil begitu orang nggak kenyang sih. Boleh nggak fidyah pakai lontong sayur? Mungkin orang nggak kenyang dengan lontong sayur. Jadi cari makanan yang mengenyangkan untuk bayar fidyah. Satu hari dibayar satu, berarti kali 30 hari atau 29 hari. Nah, cara bayarnya boleh, kita ambil yang gampang aja. Boleh satu hari satu kali memberi makan. Ana jadwal ya. Misalnya di sini orang miskinnya fulan, Abdullah. Abdullah, jangan khawatir. Tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, ane yang nanggung makan buka puasa ente. Ana kirim tiap hari. Lauknya beda-beda, tenang aja. Karena dia miskin, kita kasih dia tiap hari makan. Kita enggak ngomong fidyah, enggak apa-apa itu. Itu urusan kita dengan Allah. Kita niat fidyah untuk fulan. Selesai fidyah begitu. Selesai fidyah antum tersalurkan. Pahala fidyah dapat, yang tidak puasa selesai tanggung jawabnya. Daripada antum tok 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 masjid berapa berapa, pakainya uang lagi biasanya. Bayar uang, tolong beliin beras. Ini juga yang bayar fidyah pada malas. Malas bawa beras. Maunya ngasih yang dikerjain pengurus lagi suruh beli beras. Kebiasaan di sini gitu. Jadi kalau lebih enak langsung ajalah antum yang beri makanan. Kalau kami fidyah mbah kami, keluarga-keluarga yang sudah tua tidak mampu, kami begitu caranya. Langsung pakai it'am. Biasanya ke kampung. Anak di sini kayaknya miskinnya miskin palsu. Oke. Atau miskin yang banyak dibantu. Anak mau ke kampung anak. Boleh? Boleh ke kampung? Boleh. Itu cara bayar fidyah satu hari satu. Kalau mau diakhirkan, boleh diakhirkan. Habis Idul Fitri, panggil orang miskin 30 orang, kasih makan sampai kenyang, bikin prasmanan sampai kenyang, selesai fidyah itu. Faham? Selesai fidyah seperti itu. Wallahu
Dah, yang mau bertanya kirim pertanyaan ke Pak Peter aja. Sudah ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang bertanya, masih ada waktu, dipersilakan. Lah, itu tadi bunyi apa? Belum, belum. Oh, itu bukan azan. Silakan, silakan. Ini paling rajin bertanya. Naam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada saat kita masih muda. Masih muda. Masih muda itu seseorang yang masih muda. Dia kan lupa tuh. Maka dia puasanya kadang-kadang puasa, kadang-kadang apa puasa tidak menentu itu. Sampai umur kira-kira umur 40 tahun lebih. Taubat. Ya, dia taubat. Kemudian yang tadi tidak puasa, tidak jelas berapa lama dia tidak puasa, itu bagaimana hukumnya? Ya, kita jawab nanti aja. Tapi hukumnya wajib, Pak, karena bukan musafir, bukan orang sakit, tapi pemaksiat. Bukan orang sakit, bukan orang musafir, tapi pemaksiat. Bagaimana cara bayarnya? Dikadar, Pak. Kira-kira nih ane dulu bermaksiatnya tidak puasa sekian tahun. Dikadar saja. Dikadar masing-masing berijtihad dengan dirinya masing-masing, amanah dengan Allah, itu saja. Iya, kira-kira berapa tahun? 4 tahun kali 30 hari, 120 hari. Memang benar. Enggak banyak, karena bisa dengan puasa sunnah. Kalau makanya dinatramu terus kan? Iya, makanya 10 tahun ya begitu, 300 hari. Begitu, itu wajib, tidak lepas dikadar. Kalau belum lunas 300 hari, belum lunas meninggal, dimaafkan. Karena meninggal duluan. Alhamdulillah. Kalau masih hidup enggak lah. Itu kalau udah meninggal duluan. Kalau belum meninggal terus sampai dia lunas kira-kira berapa hari? Dikali aja, Pak, dikali. Ya. Insyaallah bisa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.